Tim Pemakaman Satgas COVID-19 Klaten Jawa Tengah menyebut, pemakaman dengan penerapan protokol kesehatan di wilayah Klaten terus melonjak tajam sejak menjadi dalam zona merah COVID-19. Koordinator Tim Pemakaman Satgas COVID-19 Klaten Sasongko Agung Wibowo mengatakan, jumlah jenazah yang dimakamkan dalam sehari biasanya 10-15 jenazah. Namun dalam beberapa hari terakhir, jumlahnya mengalami peningkatan drastis, mencapai 40 jenazah per hari. Di mana setiap hari personel yang disiapkan sekitar 350 orang relawan, sedangkan total personil sekitar 400 orang relawan. Kalau sekarang ini belum direkap ya, karena kejadian naik kemarin agak signifikan, kami belum sempat merekap. Tapi sampai tanggal berapa itu sudah 1.300-an. Jadi mungkin ini otomatis lebih karena kejadian peningkatan kemarin. Kalau masalah kendala, sampai saat ini kami belum menemukan kendala, sesuatu kendala yang memang benar-benar itu menjadi sebuah kendala buat kami. Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 membuat petugas pemakaman Satgas COVID-19 merasa miris. Sebab di kalangan masyarakat masih ada yang abai akan pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau menjaga kondisi tubuh sih, yang pasti ikutin anjuran pemerintah aja. Soalnya itu benar-benar terbukti kok. Cuci tangan, terus pakai masker, itu semua masuk akal. Kalau virus di tangan, otomatis kita makan, misalnya masuk. Kalau itu semua diikutin, ya saya yakin 80% tuh virus nggak bakalan masuk, nggak bakalan kita terpapar. Masuknya Klaten jadi zona merah COVID-19, diharapkan masyarakat lebih sadar pentingnya pencegahan penularan COVID-19. Dengan adanya varian baru COVID-19 yang muncul saat ini, dengan tingkat penularan tinggi, diharapkan masyarakat lebih menerapkan protokol kesehatan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.